Rik, lu ini gua jagain Citami ya. Maju boleh deh. Boleh lah. Sini. Mungkin lo. Di awal 80-an. Di awal 80-an waktu lagi produktif untuk bikin album Vina Panduwinata kan. Berapa album Vina Panduwinata di era 80-an awal itu sampai pertengahan enggak tahu. Itu Kodi Agam banyak kasih lagu. Kan lagu-lagunya ada Surat Cinta, aku produce atau aransemen lagu-lagu Odi Agam untuk Vina ya. Ada Surat Cinta, Surat, aku lupa, dari Wow, Logika, macam-macam. Mas, mungkin ini kan kenal dengan Om Adi Agam juga udah bertahun-tahun gitu. Mungkin sosok apa sih yang jadi kehilangan gitu, Mas Adi? Apa deh? Kenal mengenal sosok Odi Agam itu seperti apa sosok di pandangan Mas Adi MS? Sosok yang siapa jadi sih? Awal perkenalannya itu lebih banyak dalam bidang musik rekaman. Kemudian di 80-an lewat tahun 91 Odi lah yang menarik saya untuk menekuni orkes simfoni yang kemudian diberi nama Twilight Orchestra gitu. Karena Odi Agam itu kan saudara dari Indra Bakri. Indra Bakri pengen bikin acara di rumahnya, minta saya perform. Akhirnya setelah saya tolak berulang kali, Odi Agam terus bersikeras. Akhirnya datang ke ulang tahun Kevin, waktu umur 1 tahun Kevin. Habis datang, pulangnya dia masih begging, minta supaya saya mau main bentuk orkestra untuk acaranya Indra Bakri. Ternyata sukses. Nah, akhirnya kita bertiga bersama Indra Bakri dan Odi Agam, kita mendirikan Twilight Orkestra tahun 91. Berarti tahun ini 30 tahun sudah Twilight Orkestra berdiri. Itu pendirinya salah satunya Odi Agam. Meskipun pada perjalanannya Odi Agam lebih fokus ke musik industri ya, musik rekaman. Akhirnya dia nggak aktif di Twilight Orchestra, tapi dia lebih ke industri rekaman. Sosok yang ceria atau penuh semangat, Odi Agam kah gimana? Odi Agam mungkin orang yang, teman aku yang aku nggak pernah lihat dia sedih. Setiap kita ketemu tuh kita bercandanya hancur-hancuran udah. Benar-benar kita kalau udah ketemu berdua udah kayak anak kecil gitu, udah pasti ketawa terus. Pernah dia nantangin saya berantem pernah gitu. Pada saat pembentukan Twilight Orchestra ada satu konflik gitu. Gak ketemu, terus dia ngajak keluar, "Yuk kita selesaikan aja." Waktu itu dia masih sama Cintami. Jadi tapi Bang, saya ketawain aja gitu malah. Saya zaman SMP saya tukang berantem memang. Kalau berantem dulu satu lawan satu di kebun pisang. Nggak kayak sekarang tawuran. Tapi waktu Odi nawarin saya gitu, nantangin saya malah ketawa. Kita udah tua, saya bilang. Tapi Odi serius, saya sampai nggak percaya. Jadi unik lah gitu ya. Kalau udah marah, marahnya pol. Tapi kalau udah having fun-nya Paul juga gitu. Odi Agam orang yang intens. Kapan terakhir kali komunikasi dengan Odi Agam, Mas? Apa itu? Kapan ketemu terakhir kali dengan almarhum? Udah lama, karena dia udah 2 tahunan ini kan, bertahun-tahun belakangan ini kan lemah ya kondisinya karena pernah stroke ringan gitu.
doanya mungkin doanya dari Mas disampaikan untuk Oli Agam dan masyarakat Indonesia terkait kepergian Oli Agam. Ya semoga kita ikhlas kepergian Oli Agam, dan saya hanya minta doanya, sumbangan doa untuk Oli Agam, Fatihah buat Oli Agam, semoga dilapangkan kuburnya dan dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dia sudah begitu banyak menghibur manusia, sesama manusia dengan lagunya, dengan nyanyinya, dengan performance-nya. Insya Allah itu dilihat sebagai amal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Masih masa di